Hai dan Assalamualaikum. Hari ni aku nak cerita sikit pasal tengah hari tadi. Tengah relax-relax bawa kereta, tiba-tiba aku perasan dekat belakang aku ada kereta Honda Civic 1.5 turbocharged. Dari jauh lagi nampak laju macam nak langgar aku je. Cuak juga. So aku pun masuk ke kiri. Ngam-ngam lepas dia orang motong aku, aku nampak ada kereta lain ni. Try follow lah, tengok-tengok mana tahu boleh follow ke. Okey, cantik. Merz ni dah bagi aku motong. Boleh aku follow Honda Civic tu semula. Masa aku follow Honda Civic ni, dah dalam kelajuan 200 km sejam. Agaknya dia pun malas nak main, so dia pun masuklah ke kiri. Anyway, thank you Honda Civic. Ngam-ngam je aku motong Honda Civic tu, Merz tadi boleh cucuk rapat kat belakang aku. Risau juga kalau aku break emergency ni, confirm dia terlanggar ni. Tapi kena ingat, kereta mahal ni dia punya braking system dia tak sama dengan kereta biasa-biasa. Mungkin braking distance dia lagi cepat dan tayar dia lagi grip, kita mana tahu kan. Tak sangka, Merz tadi pun ikut aku masuk kiri juga. Mungkin dia nak pergi Sepang juga kot. Lepas saja potong lori ni, aku full throttle untuk mengasingkan diri daripada Merz yang ada kat belakang tadi. Tengok dia boleh follow rapat je. Even dengan kelajuan 220 km sejam, Merz tadi masih boleh follow rapat dengan aku. Disebabkan tol pun dah tak jauh dengan aku, so aku pun malah lah nak bawa laju lagi. Aku pun slow down dan dia pun motong dengan laju dekat belah kiri. Anyway, he is a good driver. Seriously, aku tak sangka aku boleh kalah dengan kereta yang lebih lama daripada kereta aku. Memang Merz memang laju lah. Lagi-lagi model AMG.